Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman pecinta tanaman dimanapun Anda berada ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. 2 bulan yang lalu saya memposting atau mengupload video tentang cara memperbanyak pohon sikas. Siang ini saya akan melihat ya hasilnya. Yang diperbanyak istri saya kemarin dengan teknik seperti itu, apakah bisa tumbuh? Nah, ini adalah mungkin teman-teman yang menyimak video saya sebelumnya tentang pohon sikas ya. Polybag ini yang dipakai kemarin untuk memperbanyak ya. Dari apa? Tunas. Yang kemarin dia memperbanyak dari tunas. Setelah 2 bulan ternyata sudah tumbuh seperti ini ya. Dan cara memperbanyaknya juga tidak memakai komposisi sulit ya. Hanya pakai tanah biasa, sekam ya. Dan dilakukan penyiraman secara rutin ya. Penyiramannya secukupnya saja. Dan ini adalah yang diperbanyak usianya sekitar 1 tahun ya, 1 tahun yang lalu. Bisa dilihat 1 tahun ini ya. Ini yang di video kemarin untuk tutorial penanaman sekitar 2 bulan yang lalu kalau tidak salah video yang saya upload ya. Dan sudah tumbuh seperti ini ya. Dengan teknik yang sederhana ya, cara penanaman yang sederhana hasilnya seperti ini. Tidak pakai cara yang susah ya, hanya disiram ya, dipupuk, dan penyiramannya juga tidak berlebihan ya. Saat tanah ini kering itu artinya saatnya untuk menyiram ya. Kalau masih basah ya tidak usah disiram karena tanaman ini tidak terlalu banyak membutuhkan air. Jadi apakah cara kemarin bisa tumbuh? Ternyata bisa ya teman-teman ya. Kemarin ada yang bertanya apakah dengan cara seperti itu bisa tumbuh, ternyata bisa ya. Caranya ternyata seperti ini ya. Atau kita bisa cabut satu, mungkin bisa untuk melipat akarnya. Lihat ya, ini akarnya ternyata baru seperti ini tapi sudah tumbuh. Ini kemarin habis dipupuk, katanya pakai pupuk mutiara ya atau NPK 16 16. Ini yang usia 1 tahun ya teman-teman ya. Ini banyak tanaman-tanaman bunga ya. Di sini istri saya ini suka ya menanam tanaman-tanaman bunga ya, termasuk ini kemarin saya dapat dari Gunungan Muria waktu puncak ya, waktu puncak ke gunung. Ya juga tanaman yang lain ya.
Oke, demikian kita sudah melihat tanaman sikas setelah ditanam 2 bulan ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.